Kolonel Sarwo Edi Wibowo menangis di lubang buaya. Peristiwa itu terjadi ketika pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, atas bantuan Sukitman. Seorang opsir polisi yang sempat dibawa komplotan G30 SPKI di lubang buaya baru saja menemukan sumur maut yang digunakan komplotan Gestapo menyembunyikan mayat para jenderal yang diculik. Ketika itu, setelah sumur maut ditemukan langsung dilakukan penggalian dengan peralatan seadanya dan juga dengan bantuan warga sekitar. Sarwo Edi Wibowo, komandan RPKAD ketika itu sempat datang ke lubang buaya. Begitulah yang dicatat Anab Afifi dan Tawaf Zuharon dalam buku berjudul Banjir Darah. Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslim yang disusunnya. Menurut Anab Afifi dan Tawaf Zuharon dalam buku yang disusunnya, Sarwo Edi Wibowo datang ke lubang buaya setelah dapat laporan dari perwira baret merah yang ditugaskan mencari jenazah para jenderal telah menemukan sumur maut tersebut. Seperti diketahui, Sukitman, opsir polisi yang jadi penunjuk jalan, sempat dipanggil ke markas RPKAD di Cijantung dan bertemu Sarwo Edi. Sarwo Edi meminta agar Sukitman ikut membantu pencarian jenazah para jenderal yang diculik. Karena opsir polisi itu yang jadi saksi mata penting. Selanjutnya dengan dikawal pasukan RPKAD disertai Mayor Subardi, salah satu ajudan Jenderal Ahmad Yani, Sukitman berangkat ke daerah Lubang Buaya. Sampai akhirnya, sumur maut itu ditemukan, para prajurit TNI AD menggali dengan semangat, tanpa kenal lelah, sedikit demi sedikit, timbunan yang berlapis-lapis itu dikeluarkan. Di antara lapisan-lapisan itu terdapat juga batang-batang pohon pisang yang dipotong kecil-kecil. Banyaknya tanah dan sampah yang digunakan untuk menutup lubang sumur membuat usaha penggalian berlangsung lambat. Setelah menggali lebih dari 10 meter, para prajurit menemukan lapisan timbunan terakhir. Lapisan terakhir itu terdiri dari sampah kering dan potongan kain warna-warni. Mendadak, para penggali mencium bau busuk yang sangat tajam. Pada pukul 22.00 malam, para penggali meneteskan air mata. Rasa haru dan geram bercampur jadi satu. Di dasar sumur itu, mereka menemukan jenazah para perwira TNI yang sudah mulai membusuk. Dengan posisi kaki di atas, menurut Anab Afifi dan Tawaf Zuharon dalam bukunya, Kolonel Sarwo Edi yang sudah datang sejak pukul 19.00 juga ikut terharu. Apalagi, di sana ada jasad Jenderal Ahmad Yani, sahabatnya sejak di peta, mereka pernah bersama-sama bertempur melawan penjajah asing. Sarwo Edi sempat tidak kuat harus menyaksikan Jenderal Ahmad Yani menjadi korban kekerasan bangsa sendiri. Tak bisa dikatakan betapa perihnya rasa hati Sarwo Edi Wibowo. Sukitman pun tak kuasa menahan air matanya. Apalagi, kini ia tahu, 7 orang yang disiksa dan dibunuh di hadapannya adalah orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Sarwo Edi menghampiri Sukitman, "Kamu harus hati-hati, jangan pergi kemana-mana dulu. Keselamatanmu mungkin terancam, sebaiknya kamu copot semua tanda pengenalmu," kata Sarwo Edi kepada Sukitman. Sukitman mengangguk-angguk, ia cemas juga, namun, Sukitman sama sekali tidak menyesal telah menunjukkan tempat ini kepada Tentara Angkatan Darat. Mungkin ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara, ia sendiri juga alat negara. Para tentara yang melakukan penggalian mengangkat 7 jenazah itu, ini bukan mengerjakan tugas yang mudah. Karena sumur itu memiliki kedalaman 12 meter dan sangat sempit, tulis Anab Afifi dan Tawaf Zuharon dalam buku Banjir Darah. Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslim. Masih menurut Anab Afifi dan Tawaf Zuharon dalam bukunya, sebenarnya, dalam proses pencarian itu, Sukitman hampir putus asa karena tempat itu telah ditimbun sampah dan dedaunan. Berkat kuasa Tuhan, maka sumur itu tetap bisa ditemukan. Thank you.